Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi di game Street. Ini game mobil Street X gitu. Dan ya, gue pengen free riding aja sebenarnya ini. Karena sebenarnya kayak Need for Speed, jadi lu bisa free riding mau kemana aja gitu. Dan ayo kita jalan-jalan malam dulu. Kita lihat dulu kota ini ada apa gitu kan. Ini gue pakai mobil apa namanya, kayak Estilo teman-teman. Jadi kayak Estilo nih, kita cek dulu ya mobil gue ya. Ini mobil gue, kita cek di sini mobil gua. Ya, mobil gua ini gua bisa swap engine segala macem, cuman emang harganya lumayan mahal. Butuh duit. Tuh, gua ada 94.000, tapi S nih gua nggak tahu nih, S nih yang di atas itu tuh 20 tuh apa, gue karena baru main jadi kayaknya itu kayak kalau habis event gue dapat hadiah gitu, dan itu bisa tukar sama engine kayak gini nih. Gue kemarin udah beli pelek teman-teman, cuman banyak kecil gitu kan. Oh, coba tuh ya deh. Udah gitu lah pokoknya kayak. Jadi itu adalah mobil gua, kayak Honda Estilo. Gua cat abu-abu. Memang karena gua nggak terlalu suka yang minor-minor, tapi nanti gua cobain pakai warna-warna yang oke lah ya. Ya kita free ride dulu. Free ride. Iya. Awas nabrak. Darah. Gue gak mau merhatikan aku merahnya, teman-teman. Ini seru sih. Ini ada penggantian gigi, ada. Ini sebenarnya mobilnya semi otomatis, jadi kalaupun harus jalan terus gitu nggak ganti gigi juga, dia ganti sendiri. Cuman kalau lo pengen kayak nyetir beneran, lo bisa ganti-ganti gitu giginya. Ada apa namanya, tuasnya ada, dari sini juga bisa, dari setirnya ada. Ya gue pengen keliling-keliling kota doang sebenarnya sambil nungguin anak gue pulang sekolah, karena hari ini istri gue ngaji, anak gua pulang, anak gua sekolah, jadi gua rada sepi di rumah, jadi gua main ini aja. Sambil abis ini siang nanti kan ada kerjaan, jadi gua hari ini tuh pengen refresh aja, pengen nyantai aja dulu. Nanti siang ada ngerjain pesanan website sama recording konten Meta Ads buat buat iklan baru gitu. Ada editing video juga sebentar, cuman yaudahlah nanti aja lah. Gue mau free ride dulu. Ini gue ganti giginya. Balapan ya? Ditantang balapan ya? Enggak ah, gue pengen free ride. Gue pengen nge-unlock kota-kota yang belum dibuka, karena di map tuh kotanya gede banget teman-teman, jadi kita kita bisa benar-benar kayak jalan-jalan aja gitu di kota orang. Ini tuh kalau pemandangannya kan gunung tuh di sana, jadi gue pengen tahu kalau ke atas tuh gimana gitu. Terus gue nih free ride malam lagi. Gunungan tuh di sana, oke. Okay. Bensin gua mana? Bensin gua? Ah, salah. Nggak lihat gua, nggak ada. Sorry. Ah, bensin gua tinggal dikit. Jadi ada bensinnya teman-teman, di sini ada bensinnya warna kuning sebelah kiri itu ada bensinnya. Jadi kita beneran ini kayak ya udah main mobil aja gitu, nggak cuma balapan. Jadi lo kalau free ride pun lo harus isi bensin. Lo kalau pergi keluar kota harus perhatiin bensinnya. Cuman ini yang kurang adalah rusaknya itu nggak real time gitu. Kayak misalnya tabrak nggak langsung penyok gitu. Masih bagus-bagus aja mobil gue, tadi tabrak 2 kali juga. Cuman si lawannya mah rusak gitu, kayak kita misalnya nabrak orang mobilnya rusak gitu. Itu sih, apa mungkin grafik card gua kali yang kurang, tapi ya enggak sih kayaknya. Oh, mobilnya sampai gigi 5 doang. Oke, isi bensin. Oke, sebenarnya kita atas. Oke, 100. Pakai Pertalite aja gue udah. Oke, 100 CR namanya. Nama uangnya CR. Nggak tahu singkatannya apa tuh, dolar apa tuh. Oke, kita gas lagi. Kemana nih teman-teman? Enakan. Kalau misalnya ada saran bisa tulis di kolom komen ya. Enakan kemana? Karena beneran ini memang pengen jalan-jalan doang, pengen free ride doang, pengen santai aja gitu. Woi. Sambil nungguin pagi. Terus gue ngumpulin duit sampai gue bisa beli mobil baru karena keren-keren mobilnya teman-teman. Nanti kalau lo lihat deh, nanti gue kasih lihat ke garasi ya. Ini kita mampir ke garasi nih. Bagus-bagus mobilnya. Wow. Ah, tuh kan, tuh. Mobilnya tetap bagus mobil gue tuh. Aneh. Woi. Ini nggak ada sen kanan sen kiri apa? Oke, kita ke New York kali ini ya. Kok ada kayak Dubai sih tuh? Kayak gitu di Dubai. Kesana. Coba kita kesana. Ah. Kita ke ibu kota dulu. Masalah gue salah belok. Ke ibu kota nggak lewat situ. Dar ke ibu kota lah sini. Oh, ini ada bagian-bagian ngecat-ngecat nih. Kita bisa ngecat mobil di sini. Oke, bisa ngecat mobil. Oke, kita cat coba cars satu mobil ya, berapa ya kalau ngecat satu mobil ya? Wih, cakep ya, cakep ya, insya Allah. Kayak apa ya? Stabilo kali ya, keren ya. Berapa nih? 3000, oke lah, gas. 3000, alhamdulillah, mantap. Tapi kayaknya kalau bumper hitam cakep kali ya. Wih, galak ya. Aduh, tadi udah hijau lagi. Buang-buang uang lagi. Bodo amat. Ini juga hitam lah. L. Mantap. Oke, kita jalan-jalan pakai mobil baru, warnanya hijau. Ya udah, kita jalan-jalan dulu. Bismillah. Mantap. Jadi ini ada, kalau mau ganti gigi, kalau mau mundur tuh kita harus ganti gigi dulu teman-teman. Jadi ganti giginya gini. Nah, ini udah R, kita pencet, kita injek pedal rem, jadi dia akan mundur. Gitu. Kalau kita netralin, kalau kita mau stop doang, masukin gigi satu, pencet pedal rem, dia bakalan rem sendiri. Gitu. Jadi kayak ngerem, maksudnya nggak mundur gitu. Ya. Oke, kita jalan-jalan lagi ke daerah ibu kota. Yaudah, kayaknya jalan-jalan sampai sini aja dulu. Besok kita bahas lagi mau jalan-jalan kemana, dan kayaknya akan asik kita jelajahi kota di pagi hari aja ya teman-teman. Sekarang udah malam, gue pengen cari balapan dulu, ngedrak dulu. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.